Maestro, saat ini saya sedang berada di Gereja Kristen Indonesia Taman Cibunut, tepatnya di Jalan Van Deventer 11 Bandung. Di sini saya ingin mengajak Anda semua untuk melihat sebuah konser dengan tema Our Next Journey, I Will Sing Forever, sebuah konser persembahan dari paduan suara mahasiswa Universitas Negeri Manado. Penasaran seperti apa konsernya? Ikuti liputannya berikut ini. Sobat Maestro, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Tomianto Kandi Saputra selaku President of Bandung Choral Society. Pak, mungkin bisa diceritakan sedikit Pak, ada Sobat Maestro yang belum mengetahui tentang Bandung Choral Society ini. Bapak bisa ceritakan sedikit. Jadi Bandung Choral Society ini adalah sebuah organisasi yang melakukan atau mengorganisasi kegiatan-kegiatan paduan suara. Semula hanya di dalam lingkungan kota Bandung saja, tapi sekarang Bandung Choral Society sudah melakukan kegiatan internasional. Kami bekerja sama dengan banyak organisasi seperti International Federation of Choral Music, juga Interculture Foundation, sehingga kami melakukan kegiatan workshop, simposium secara rutin setiap 2 tahun dan melaksanakan kompetisi setiap 1 tahun sekali di Bali. Nah, kegiatan ini mencakup pembinaan juga sebagai output evaluasi melalui kompetisi ataupun pembinaan-pembinaan melalui seminar-seminar di berbagai tempat di Indonesia dengan mendatangkan clinician atau para ahli dari luar negeri sehingga bisa improve kemampuan dari para pelatih, konduktor dan penyanyi-penyanyi yang terlibat di dalam paduan suara baik di gereja, di sekolah ataupun di lingkungan masyarakat. Konser ini sebetulnya merupakan sebuah perjalanan tour dari paduan suara Universitas Negeri Manado di mana mereka diundang di dalam sebuah simposium yang diadakan oleh Kodai Academy of Music dari Singapura. Mereka mengadakan kemarin di Aula Sinfonia Kemayoran Jakarta. Tapi di dalam rangka penampilan mereka dalam gala konser, mereka juga tampil di GKI Depok dan pada malam hari ini di GKI Taman Cibunut. Nah, jadi karena mereka ini sering mengikuti atau bekerja sama dengan Bandung Choral Society sehingga Bandung Choral Society membantu untuk melakukan organizing dalam trip atau perjalanan paduan suara universitas paduan suara mahasiswa Universitas Negeri Manado gitu. Jadi dalam rangka kerjasama tetapi juga dalam rangka menolong pengembangan generasi muda di dalam paduan suara atau sebagai musisi-musisi paduan suara. Saya berharap lewat konser malam ini kami membawakan puji-pujian mulai dari lagu sakra kontemporer, lagu musik gospel and spiritual, terus lagu folklore dan juga lagu-lagu pop. Kami berharap lewat musik yang kami bagikan di Bandung ini sendiri dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda karena kami semua penyanyi adalah mahasiswa semua yang aktif belajar di universitas. Cakak, 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 cakak.
penampilan mereka tuh luar biasa ya. Jadi apalagi dari Manado kan, daerah sana, jadi masih ada suatu potensi yang bisa lebih lagi dikembangkan. Menghadiri konser Universitas Negeri Manado ini sangat wow banget, sangat luar biasa banget, suaranya bagus-bagus banget. Nggak nyesel sama sekali, nggak nyesel buat datang ke sini, nambah pengalaman juga, nambah pengetahuan, pokoknya luar biasa banget. Menjadi berkat buat banyak orang, jadi orang yang mendengarnya tuh bersuka cita. Saya belajar banyak, ada banyak hal yang saya bisa pelajari, namun saya upload sama mereka. Our next journey, oh my God. Sobat Maestro, demikian tadi liputan dari konser Our Next Journey yang diselenggarakan oleh Bandung Choral Society. Dari GKI Taman Cibunut, reporter Hensa dan kameraman Wesley melaporkan untuk maestroradio.com.